Ini bukan rumah Datuk Seri Bida. Ini dewan serbaguna. Kita open konsert, masuk-masuk dah. Nampak semua ruang tamu, nampak bilik karaoke, nampak kitchen semua nampak. Ada lift. Ya, lift senang nak tolak makanan nak ke bilik. Untuk makanan. Oh. Untuk makanan aja ya. Ada lift. Kena naik lift. Kalau tidak kita naik jalan, naik tangga je lah, nak exercise. Berapa tingkat? Empat tingkat. Aduh, yang ini, kira ni semua besar ni ruang tamu lah ni. Ruang tamu, bilik saya, bilik tidur saya pun besar ni juga. Boleh nak atakan? Ni memang konsep dia boleh turun balik ya? Ya. Kita siap lagi memang sini, buka ah, sini. Belum siap lagi. Duk fikir apa benda nak buat kat sini. Yelah, dia nak fikir. Kawan-kawan semua kena selalulah datang. Mak, ai bilik ni cantik lah. Banyak konsep apa tu? Islamic. Apa ni? Hotel. Oh. Resort. Tu dia surau-nya. Kat situ ambil air sembahyang, wuduk. Ini baru tingkat 2 eh. Kalau kita nak naik tingkat 3. Kalau tingkat 3 ni bilik saja ke apa? Bilik saya saja. So ni lah bilik tidur saya nanti. Aduh, besarnya. Saya ada 2 bilik. Ada sini? Ha. Sini closet sikit, lepas tu ada seti, tempat nak make up. Ni apa pula ni Datuk Seri? Panic room. Ha? Panic room. Apa? Panic room. Panic? Ha. Kenapa panic ni? In case lah, kita nak minta jauh lah kan. Tapi kat sini ada semua sistem security lah. Ha. Tamu datang ke apa boleh nampak luar mana? Tak nampak dia. Kita nampak luar dia orang tak nampak. Dia tak nampak kita. Rumah ada attic. Wow. Buka aja pintu ni. Dapat lihat bandaraya Ipoh dan rumah pakcik tu. Wow. Lambai. Lepas tu petang-petang kita high tea lah kat sini. Rumah ni saja berapa juta? Rumah ni kalau semua dalam 22 juta. Terbang burung.